Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya. Jadi kali ini aku akan review full ya, full underpass dari stasiun Cibitung. Jadi ini tuh di bagian atas dari arah Pasar Pamor. Nah, teman-teman tahu ya, ini dari arah Pasar Pamor. Ini di sini bisa jadi tempat pemberhentian sama naik ini ya, kalau mau kereta nih di sini. Nah, ini tempatnya. Ini di sini udah mulai ramai nih, kalau sore juga udah ada jajanan udah yang atasnya. Atasnya seperti ini ya. Oke. Atasnya cakep. Oke, kita putar balik. Ini masih ada bangunan-bangunan yang mulai dibangun lagi. Ini dulunya di sini tuh wah becek banget, ini udah kayak kubangan kerbau ya di sini. Udah kayak mau off-road gitu. Tapi sekarang udah disulap ini, udah jalan, udah hot mix juga. Jadi ini kita coba muter ya. Kita masuk ini ke atasnya ya. Kita masuk ke kolong ya. Oke. Oke, kita masuk ya. Nah. Jadi ini tuh kurang lebih berapa tahun ya? Setahun setengah apa ya pembangunannya? Setahun setengah enggak ada ini pembangunannya. Ini bawahnya tuh masih beton ya, jalan aspal biasa. Bukan aspal. Jadi masih apa itu namanya? Semen ya, cor-coran gitu. Cor-coran beton. Tapi ini cakep sih. Terus kita ini coba ke arah kanan ya. Kita ambil kanan. Oke. Nah, kita ambil kanan untuk di posisi atas yang dari arah Pasar Induk. Oke. Dari arah Pasar Induk. Oke, coba kita muter ya. Ini kalau sore-sore di sini banyak anak-anak gitu yang pada jajan di sini banyak. Emang atasnya cakep banget sih. Atasnya cakep banget. Ini maaf ya karena melawan cahaya, kameranya juga masih menggunakan handphone biasa, jadi mungkin kameranya agak nggak terlalu cakep gitu ya. Mohon maaf sekali ya teman-teman. Oke, ini. Nah, ini review di bagian atasnya ya teman-teman. Oke, di sini batas area ojek online ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian aja ya, karena kita juga udah mencoba gimana sensasinya tadi di bagian underpassnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak dari video yang pertama saya upload sampai sekarang. Jangan lupa ya di subscribe juga biar teman-teman gak ketinggalan sama videonya. Dikomentarin kalau ada yang salah, terus di like juga, di share. Terima kasih ya teman-teman, jadi saya akan lanjut lagi perjalanannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.